berangkat ya Mi ke radio ya Mi. Dari tadi ada aja Mi halangannya Mi. Iya Aib. Insya Allah apa yang sudah terjadi ini tidak membuat kamu patah semangat. Enggak dong. Umi tahu nggak yang bikin Aib semangat apa? Apa? Senyumnya Umi. Beneran Mi, Aib ngerasa di senyum Umi itu ada berkah buat Aib. Bisa aja kamu ah. Bener. Udah kamu jalan sana. Tuh Nina nungguin dari tadi, kesian. Gak apa-apa Umi, aku mau ikut ke radio, sekalian ada urusan. Oh iya deh. Ayo jalan ya, Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya. Timin, konteng belok. Nanti kalau saya beres-beres, siap-siap, mandi. Langsung belajar ngaji, ya? Iya bang. Iya bang. Ini juga udah selesai kok. Abang berangkat dulu siaran ya. Iya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh, Bang Pare, maaf banget. Tadi kita lupa pertanyaan. Satu aja bang, satu aja. Ini maaf nih, saya buru-buru, saya harus siaran ke radio. Saya mohon sebentar aja bang, minta waktunya ya. Saya juga mohon maaf nih, mohon maaf ya, saya buru-buru. Assalamualaikum. Tapi Bang Pare. Kenapa kamu ngeliatin saya? Saya jadi kasihan lihat Pak RT sedih. Kamu? Sama Pak RT. Jangan sama tuh, Pen. Beda. Sama. Beda. Sama. Beda. Sudah. Saya memang lagi sedih. Ngebayangin Umi Ati. Saya yakin Umi Ati lagi sedih karena masalah Fahri. Tapi saya sadar, saya harus tegar. Saya harus coba tersenyum. Aduh, cantiknya. Astagfirullahaladzim. Tadi saya ngelamun dibilang sedih, sekarang saya coba tersenyum, kalian bilang cantik. Gimana sih? Maksudnya Neng Ima, Pak RT.